Kegiatan yang mengangkat tema ancaman ekstremisme di era disrupsi agama ini dilaksanakan guna mencegah mahasiswa terpapar pahaman agama yang menyimpang, khususnya bagi mahasiswa baru yang belum memiliki metodologi atau pondasi pemahaman agama yang baik, sehingga mudah terjerumus ekstremisme. Profesor Dedi Jubedi selaku pemateri mengatakan, banyak orang yang salah memahami kata ekstrim dan radikal. Orang seharusnya radikal karena radik berarti akar yang artinya harus mengejar ilmu sampai ke akar-akarnya. Begitu pula dengan ekstrim, substansinya orang perlu ekstrim dan radikal tapi positif. Dedi Jubedi juga mengajak kepada mahasiswa untuk berdiskusi dan bertanya kepada dosen agar mendapatkan jawaban yang mengarah kepada kemaslahatan, sehingga tidak mudah dibawa arus disrupsi agama, serta memiliki karakter Muslim kafa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kegiatan yang berlangsung di Aula Serbaguna IAIN Parepare tersebut dihadiri dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2, ketua-ketua prodi, serta mahasiswa Fuad.